Ucup Ahmad, juara vokal bukan sekadar rupa. Assalamualaikum Aju. Siapa nak baju? Baju ni harga siapa dia nak? 550. Saya cuba eh, saya cuba eh. Saya Ucup Ahmad bersama dengan sahabat-sahabat ataupun legend-legend juga. Ayat tu kumpulan di Ultimate Seat. Kita jemput seorang-seorang. Yang pertama, daripada kumpulan ekspedisi, saya nak menjemput kepada penonton Mr. Lola. Mr. Lola. Untuk siapa? Kita nak panggil basis Abang Eddie CRK. Laksamana, kita nak menjemput Abang Omar Akira. Jud, kita ada lagi seorang Jud. Siapa? Yang paling muda sekali dalam kain kita orang ni. Abang Ben Fata. Jud. Okay, inilah line up di Ultimate Seat. Kita ada kuis, kita akan bagi 5 tiket percuma. Sama kita Assalamualaikum, kami di Ultimate Seat. Jangan lupa temui kami di konsert 33 tahun Damansuka di Z Kuala Lumpur pada 27 hari bulan 10. Datang beramai-ramai. Kami adalah Ultimate Seat. Jauh lebih dekat. Alright. Jadi untuk lebih dekat lagi dengan Damansuka, masih ingat lagi dengan Damansuka? Alright. Okay. Boleh nyanyi sama-sama sikit-sikit dengan saya? Sekejap. Sebelum itu, saya nak memperkenalkan anggota kumpulan Damansuka. Okey, pemain drum kepada kumpulan Damansuka yang masih kekal lagi dengan Damansuka. Kita jemput saudara Asu selaku pemain drum Damansuka. Orang dia kecil-kecil ya. Ini dia Asu. Ya, saya menjemput selaku pengasas kepada kumpulan Damansuka, dulunya dengan fotograf, kita panggil Amran Damansuka selaku pemain kita base. Alok dah meninggal pada tahun 2019 bulan 10. Kita gantikan dengan seorang pemain kita muda. Kita perkenalkan saudara Rizal Wahab. Dekat sini. Seorang lagi pemain kita yang baru berlawan, kita jemput saudara Zed Boy bermain di kelab-kelab fashion.
Saya nak semua nyanyi sama-sama dengan saya dekat sini SP Mall. Boleh? Boleh. Alright. Gelapkan malam. Aku dengar kat bawah ni, dekat atas ni apa orang ke gym. Okay, assalamualaikum semua pejuang mental. Kita bersama hari ini Lola Ekspedisi. Dan hari ini beliau adalah drama untuk The Ultimate Six. Yeah. Sedikit tentang Ultimate Six, boleh sharekan dengan penonton. Okay, Ultimate Six ni ditubuhkan sempena konsert ulang tahun Damasutra yang ke-33 yang dianggotai oleh Abang Bel. Abang Bel ni adik kepada Esatan. Baik. Edisi RK daripada Kumpulan Laksmana. Okay. Juga Ucok Ahmad. Okay, baik. Bukan sekadar rupa, saya selaku pemain drum lah. Okay. Jadi kita orang ni sessionist untuk The Ultimate Six. Ini adalah band project band. Okay. Apakah muzik yang akan Abang bawa pada pada konsert okay nanti? Disebabkan kita pun baru nak buat project band tu, jadi kita kita main lagu cover je. Baik. Tapi lagu cover semua yang lagu top, lagu Melayu popular rock Melayu yang top kita main. Okey, untuk peminat semua jangan lupa pada 27 November ni. Oktober, November. Oktober lah. 27 Oktober. Oktober. Yeah. 27 Oktober. Datang ramai-ramai, support local band Malaysia kita Damasutra ulang tahun ke-33 dan juga support Ultimate DZPL 2023. Jangan lupa. Okay, alright. Puan kenal tak? Bersama siapa aku sekarang? Ini dia, berada kita, berada Eddie Sikati. Benda ni kenal tak dia rancak? Dia pun dapat benda ni pun last minute kot. Apa, Oma kira kot. Dia kata Eddie lah free lah, kata dia ada project band untuk konsert Damasutra ni kan, yang ulang tahun ke-33 ni. Macam reunion lah, jumpa kawan-kawan lama balik kan. Apa terkini si Akir bang? Si Akir dia minggu lepas pun berjumpa Kamal. Lepas tu dia lah, saya memang sibuk dengan club, scene club, Syam pun dengan wing, dengan band club tu juga. Memang kita dah ada plan nak buat comeback VRK balik. Okey bang, insyaAllah. Sedikit bang, kata-kata semangat untuk peminat hadir pada konsert tu nanti bang. Kalau boleh, saya menjemput semua orang peminat Damasutra. Yang pertama kali peminat Damasutra datang support dia punya konsert 27 hari bulan Oktober ni. Samping tu dapat juga melihat persembahan kita orang juga. Baik. Di Ultimate Six. All the best bang, semoga terbaik. Okay bang, kita jumpa nanti. Sekarang kita bersama satu lagi legend gitaris kita ya, legend Malaya, ini dia. Hai, saya Omar Akira. Yes. Okay, Ultimate Six ini sebenarnya dianjurkan untuk menubuhkan sebuah kumpulan ni daripada manager Ultimate Entertainment tu sendiri. Kita cari pemuzik-pemuzik yang ada experience sikit untuk kita nak meriahkan lagi industri rock tu. Bersama Damasutra. Ya. Jadi jumpa saya, jumpa Eddie, jumpa Lola, jumpa Ucok, semua ni lah. Jadi Okay. Lagu-lagu yang bakal dibawa pada konsep 27 hari bulan ni bang. Okey. Sila benarnya saya tak nak beritahu. Bukan apalah. Maksudnya kita nak peminat semua ataupun yang mana rocker-rocker semua turun dekat The Zap 2017-10. Yang penting saya beritahu band kita Ultimate Six akan bermain lagu-lagu heavy metal. Ha. Orang tunggu. Heavy metal. Heavy metal kena hanggup nanti. Yeah. Apa terkini dengan Laksmana? Tanya Laksmana ni bagi abang dah macam Nizam solo je lah. Kalau dia rasa dia nak comeback balik, dia Roger bang, abang ada insya-Allah kalau free lah. Insya-Allah ya bang ya. So sekarang abang banyak pergi ke pemijik bebas buat session undangan mana-mana yang nak panggil untuk menggunakan khidmat abang lah. Baik. Dan satu lagi, abang sekarang ada radio online internet dipanggil RTH.FM. Abang selalu di situ dan ada aktiviti dan event-event yang akan kita plan untuk masa-masa akan datang, insyaAllah. Baik bang, sedikit kata-kata semangat untuk peminat hadir pada konsert tu nanti. Okey, sebenarnya minta sangat support dan sokongan daripada anda semua untuk kita meriahkan industri itu sendiri. Sebab pun kita nak sokongan dan support daripada anda semua untuk industri, terutama sekali industri rock tu sendiri. Sebab ramai dekat luar tu
band-band rock yang ada tu ramai. So mana band-band yang baru nak tengok kita perform, datang live, kita tengok music tu macam mana, kita tengok performance band tu macam mana untuk industri music tu sendiri. Okey, kita jumpa di sana. Jumpa di sana di ZKL 23.10 jam 9 malam. Okey bang, terima kasih. Terima kasih. Kita bersama dengan Abang John kita, Abang John Dharma Sutra. Bila Abang start mula join dengan Dharma Sutra? Join ni actually bagus sangat. Memang bagus sangat pasal actually kita ada gitaris seorang lagi, Rizal, dan memang ganti arwah Alok. Tapi cuma diorang Dharma Sutra nak lagi kukuhkan bunyi band tu kan. So diorang last minute, last juga lah dia panggil saya. Okay. 27 hari bulan ni, bulan 10, kita ada konsert dekat ZEP. Kita untuk Dharma Sutra 33 tahun. Lepas tu kita ada band jemputan Ultimate Six dengan gitaris daripada Singapura. Saya tak salah, saya Alif. Apa ni, gitaris orang kata Stevie Singapura. Apa pun kita support, kita punya local act, kita support kita punya band Malaysia untuk majukan kita punya industri muzik kita lah. Kita bersama dengan Abang Akmal, Abang Akmal Dharma Sutra. Mamu Dharma Sutra dia panggil. Mamu Dharma Sutra. Okey bang, apa khabar bang? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Thank you. Sedikit cerita tentang konsert bang. Okay. Konsert Dharma Sutra ni. Assalamualaikum semua. Konsert ulang tahun Dharma Sutra ke-33. 33. Akan beraksi di ZEP Kuala Lumpur pada 27 hari bulan 10, hari Jumaat. Yang mana kita ada show yang best. Dharma Sutra akan perform semua lagu-lagu hit dia. Dari album pertama sampai album keempat. Dan kita juga di sebalik Dharma Sutra, kita ada band yang diberi nama Ultimate Six. Gabungan pemain-pemain muzik otai kita, seperti Lola, Ekspedisi, Omar Akira, ada Eddie CRK, Bel Fatah, ada Ucuk Ahmad. Dan yang paling best, kita ada Alif Putra. Saudara Alif Putra kita ni digelar sebagai Stevie Singapore, yang mana dia akan turun dan bersama-sama dengan band di Ultimate Six untuk menghiburkan peminat yang datang pada hari konsert tu. Kita ada pelbagai genre muzik. Kita ada rock ballad daripada Dharma Sutra, dan kita ada rock keras daripada The Ultimate Six. Yeah. Untuk peminat-peminat rockers tanah air, beramai-ramai datang. Tiket pun kita dah buat harga rahmah, yang mana kita dah bagi promosi sampai hari konsert. Rock Zone kita dah buat turun daripada harga asal RM188 kepada RM128. Di sebalik tiket, kita ada juga buat, kita ada pemberian. Macam percutian percuma, kita ada kasut Fung Kiong Nasi Jani edisi khas. So benda tu semua kita akan buat dalam bentuk pembelian tiket Rock Zone tu. Baik. Untuk peminat-peminat Dharma Sutra dan juga The Ultimate Six Project Band ni, boleh ikut Dharma Sutra Official dekat kita punya TikTok, kita punya FB dan kita punya IG untuk mengikuti apa offer yang kita bagi pada hari konsert tu nanti. Baik, mengapa Ultimate Six? Okay, kenapa kita buat The Ultimate Six? Sebab apa? Kita nak buat satu pembaruan. Ya. Yang mana sekarang ni kita tahu konsert banyak, tiap-tiap minggu kita ada konsert. Di sebalik band Dharma Sutra yang boleh kata dah lama lah tak keluar untuk beraksi di pentas yang besar, saya buat keputusan untuk menjemput ahli-ahli band rock lama ni untuk berada di dalam satu kumpulan, membawa lagu-lagu rock keras supaya kita dapat buat satu pembaharuan, yang mana kalau peminat tak datang untuk konsert Dharma Sutra ni, peminat tak akan jumpa dah band di Ultimate Six ni perform. Baik. Tapi kalau kata lepas ni sambutannya hangat, sambutannya bagus, insyaAllah kita akan kembangkan lagi di Ultimate Six ni untuk perform di lain-lain tempat. Baik. Adalah menjadi harapan abang supaya rocker-rockers yang ada di sekitar, di KL ke, di Selangor ke, yang mana tak kisahlah, di Melaka ke mana ke, set tarikh 27 hari bulan Oktober tu, tiket boleh dibeli melalui kita punya barcode link ataupun pergi kepada damasutra.ubertickets.asia. Okey. Okey. Ataupun pergi ke Dharma Sutra Official untuk pembelian tiket. So abang harap datanglah ramai-ramai support kita punya rock scene tanah air, dan kita berhibur sambil kita berorang kata apa, bersilaturahim lah dengan geng-geng rockers kita. Baik. Ini ada satu lagi. Ya, baru je tadi abang buat keputusan untuk golongan OKU. Ini special. Special. Tak okay, nampak baik. Lagi mana-mana organizer offer lah. So abang buat OKU yang ada card. Card OKU bersama dengan pembantu dia datang pada hari konsert, kita bagi masuk cuma. Ini betul-betul istimewa. Ya. Tak ada organizer lain buat lagi. Okey. Okey, harap korang dapat. Take note.
konsert pada 27 hari bulan, yes, Oktober konsert nanti. Ulang tahun Damansutra ke-33 di Zek Kuala Lumpur, 27 hari bulan 10. Jangan lupa datang. Right, kita bersama dengan Ucup Ahmad. Ucup Ahmad, vokal bukan sekadar rupa. Okey, untuk pengetahuan korang, ialah vokalis kumpulan The Ultimate Six. Yeah, Ucup, apa khabar Ucup? Baik, alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okay, saya dan juga The Ultimate Six gabungkan menjadi satu. Dola Aspirasi, Mambel, ada Baidi CRK, ada Omar Akira. Ada gitaris jemputan daripada Singapura iaitu Alif Putra. Akan menyajikan 5 buah lagu. Lagu tu rahsia. Yang sebenarnya, lagu tu, dalam 5 lagu tu, saya sendiri pun tak pernah nyanyi. Tak pernah nyanyi di mana-mana konsert dan di mana-mana persembahan saya. Tapi untuk konsert 33 tahun Damansutra, kita buat yang kelainan. Bagi hint sikit lah Jok, lagu tu lagu yang macam mana Jok? Berentak apa nanti tu? Bagi hint je sikit Jok. Okey, lagu rancak daripada kita cover lagu daripada band-band yang popular. Okay. Sers ada. Okey, Sers. Lavender ada. Baik. Wing ada. Rusty Blade ada. Yeah. Yang paling penting, lagu tu di-MD-kan, di-compose kembali oleh Abang Bell. Ya. Yeah. Arrangement dia semua lain. Tip top. Korang tunggu. Kena datang 27 ni di Zep Kuala Lumpur. Okey, bye-bye. Kita bersama dengan Abang Bagio Damansutra. Saya nakkan peminat-peminat setia Damansutra. Sama ada yang dah memang minat Damansutra, baru nak kenal Damansutra, pernah nak kenal Damansutra, yang selalu karaoke lagu Damansutra, lock date 27 hari bulan 10 2023 bertempat di Zep Kuala Lumpur jam 8.30 malam. Datang, kita meraihkan 33 tahun anniversary Damansutra. Lagu-lagu yang bakal dibawakan yang paling pasti, Umpama Mimpi Dalam Mimpi, Antara Sutera Dalam Bulan, Asyik, Sesat Dalam Rindu, Sufi, Seribu Bayangan, banyak lagu dalam Kembara Asmara, Impianku, dan lagu-lagu yang berkonsepkan rock and roll, hard rock, alternative rock, funky, semua ada. Malam tu akan membuatkan semua peminat-peminat Damansutra terhibur 100%. Dalam suasana ekonomi kita yang begini bang ya, Damansutra masih lagi mampu ataupun berani membuat konsep bang. Abang yakin bahawa Damansutra boleh pergi bang. Kalau ada peribahasa Melayu, kalau kita tak pecahkan duyung, mana nak dapat sagunya. Yes. Jadi kita yakin atas kerjasama daripada Damansutra yang berminat nak hidupkan Damansutra melalui persembahan pentas. Jadi kita usaha turun ke grassroots macam mana yang kita buat hari ini, dan kita yakin daripada segi keyakinan bekerja untuk dekat dengan peminat secara ke akar umbi. Yang lainnya kita serah kepada kuasa Allah SWT atas rezeki kami. Sekiranya ada, kiranya ramai peminat yang hadir pada malam itu, dia adalah pengubat rindu kepada kami dan juga pengubat kepada lelah payah kita orang turun ke grassroots untuk bertemu dengan peminat-peminat. Sebab yang kita buat konsert ini adalah lebih kepada macam kenduri lah. Yeah. Kenduri untuk meraihkan peminat, dan peminat datang orang kata bersama-sama dengan Damansutra untuk kita enjoy pada malam itu atas tajuk anniversary 33 tahun anniversary konsert Damansutra. Datang guys. Umpama mimpi dalam mimpi. Ya, terbaik. Kita bersama dengan Abang Amran. Abang Amran Damansutra. Selama apa menghilangnya Damansutra ya bang ya? Ke mana pergi Damansutra tu? Kebelakangan ni kebetulan balik minat masyarakat public pada konsert-konsert lokal lah. Sebab nampak banyak band-band lokal yang dah start buat show balik. Sebelum minggu ni kita rasa macam sudah masa untuk kita keluar balik lah. Perlu berjuang semula ya bang ya. Kita berjuang macam dulu tau. Ya ya ya. Dulu hanya mungkin fans yang kita punya fans dah banyak yang dah tua-tua lah. Ya bang. So kita keluar ni untuk bagi tahu yang generasi muda yang kita ni wujud. Okey, pada semua peminat yang kat luar sana Damansutra dia dah lama tak buat show. Show ni special. Sebab kita ni bukan macam show konsert biasa-biasa. Kita ada beberapa kita dah plan benda-benda yang ekstra untuk konsert ni. Saya harap semua dapat datang support industri kita ni, local band, untuk kita lagi banyak band-band akan muncul depan ni untuk buat local show. Itulah kita harap peminat dapat datang pada 27 bulan Oktober di Zep KL. Baik, korang jangan lupa korang datang support band legend kita. Kalau tidak korang, siapa lagi? Okay, bye-bye. We'll be right back.
Okey, kita bersama dengan Abang Asu Dharma Sutra. Kalau korang masih ingat, inilah dia drama Dharma Sutra. Okay, sebelum ni sebenarnya kita orang banyak projek sendiri-sendiri dah personal. Baik. Dan projek yang concern 33 tahun ni sebenarnya kita dah rancang setahun sebelum. Kita bincang-bincang sebab Haris pun dah tak ada kan. Yeah. Jadi kita bersetuju ambil Rizal. Mm-hmm. Dan kita mula practice untuk prepare persiapan, buat persiapan untuk konsert ni lah. Okay, Rizal ni dia anggota tetap. Baik. Tahun dibantu oleh John Boy. John. John. Kita ada undangan Dharma Sutra. Okay, pada peminat-peminat Dharma Sutra, jangan lupa 27 Oktober pukul 8.30 malam di The Z Kuala Lumpur. Mungkin dah lama tak nampak, tak tengok bahan Dharma Sutra, tapi kali ini ada kelainan. Baik. Kalau nak tengok kelainan, kena datang. Dapatkan tiket cepat. Okay, ya, bye-bye. Kita jumpa sana. Kita bersama seorang gitaris muda. Ya. Ada Rizal. Rizal Wahab. Rizal, kita yang kita tahu ya, Rizal seorang orang muda eh, orang muda. Bagaimana Rizal berminat dengan untuk bersama-sama dengan Dharma Sutra pada kali ini tak? Minat tu sebab saya main macam-macam lagu lah. Saya tak adalah muda sangat. Mana Rizal? Agak-agak 30? 35 lah. Ah, okay. So experience dalam muzik tu banyak lah. Baik. Dekat dah station macam-macam artis lah sebenarnya kan. Baik. Dharma Sutra ni memang genre rock lah kita. Banyak part gitar kan. So happy lah untuk kalau orang ingat saya kan. Yeah. Saya rasa macam okey lah. Selalunya orang ingat Dharma Sutra ni lagu-lagu hit je kan. Lagu-lagu slow, ballad, layan lah. Tapi kali ni kita orang sebenarnya lagu-lagu rock and roll kita orang sebenarnya lagi grand lah. Pas number kita orang. So bila kita orang set up ada cuma apa semua, gitar jadi dua. Yeah. So adalah kelainan-kelainan lain-lain gitar apa semua akan jadi macam lagi besar lah Dharma Sutra tu sebenarnya. Okey, mari datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai penuhkan Zep tu. Di ruang rock zone tu kita headbanging ramai. Korang jangan lupa 27 hari bulan Oktober di Zep. Okey, bye-bye. Okey guys, lock date 27 hari bulan 10 2023 konsert 33 tahun anniversary Dharma Sutra di Zep Kuala Lumpur Jumaat 8.30 malam. Apa guys, datang? Jangan tak datang. Tak datang, rugi!